Halo sahabat, ketemu lagi dengan saya, channel Andri Teknik. Nah, di video kali ini saya membahas pompa untuk mendorong mesin cuci ya. Ini saya rakit berguna untuk mendorong mesin cuci otomatis agar aliran airnya kencang ya. Kalau dari tandon langsung menuju otomatis kran ini. Nah, dalam ini kemungkinan besar alirannya akan kecil. Dan maka saya menggunakan pompa air ini untuk mendorong air dari kamar mandi menuju ke mesin cuci. Nah, seperti ini sahabat. Pompa dorong. Nah, ini mesin cucinya merek Samsung ya. Ini masih baru. Dia berputar ke kiri dan ke kanan lagi nyuci. Nah, sekarang kita lihat ya, itu jalur masuknya air ya, itu hisapnya menuju tembok tadi, dan ini kerannya yang telah disambung dengan selang menuju mesin cuci. Langsung saja kita lihat ke dalam kamar mandi ya, kita lihat saluran hisapnya. Nah, menuju kamar mandi. Nah, itu dia saluran hisapnya menuju ke kamar mandi. Nah, ya, itu dia. Itu dusen klepnya ya, harus dikasih dusen klep supaya dia tidak mancing ya. Nah, itu masuk ke dalam tembok ya. Bor juga, pakai botol juga bisa. Nah, coba lihat semburannya kencang sekali ya. Jika kita menggunakan pompa air untuk mendorongnya, nggak usah pakai pompa dorong yang kecil itu ya, pakai pompa air ini aja. Soalnya kalau pakai pompa air ini, kalau dia rusak itu mudah penanganannya. Beda sama pompa dorong, ya. Nah, sekian dulu sahabat video dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe, dukung terus channel saya agar bisa upload video setiap hari. Oke. Salam Andri Teknik.